Okay, so guys, buat tera, hari ni aku cuba minum air. Satu air bubble tea ni yang dah lama kat Malaysia, tapi dia ada buat edition lah. Edition ni tak pasti bila, tapi rasa dah lama ke apa. Iaitu ni nama dia sini, brown sugar lah. Brown sugar permit tea. Tapi dia pukul box. Nampak dia ada edition ni. Rimau Malaya. Raja Rimau lah. Aku buat hajar Raja Rimau edition lah. Nampak ini dia dah delight lah. Eh bukan delight lah. Wah, aku blok. Tapi harga dia RM9.50. Kalau yang original ni RM9, tapi kalau yang edition ni RM5. Aku tahu beza dia. Sebab tak nak meminum ni. Minum dia yang air tu berarti aku blok. Sama ni aku minum air smoothie-smoothie dia. Nampak kan? Ni ada, dia ada tu lah. Aku untuk dia tapi cabut. Sorry lah. Lepas tu ni boleh sedap lah. Aku rasa aku minum ni tapi dia hanya aku dah minum sikit. Sebelum ni lah. Lepas tu pembukaan ni kita try minum dua air ni. Air oren saja boleh saja. Ini air dulu bila beri gue play fresh. Ini cuma jus oren dengan sari. Ini jus oren tanpa sugar. Kita try. Kita beri dia. Aku nak lama sangat nanti. Kita boleh play. Kita boleh play fresh. Fresh eh. Air mango bagi aku tak sedap. Bagi aku lah. Tapi air oren ni sedap sedap. Sedap ni. Sedap eh. Ini sedap lah air oren. Biasa lah. Buah ni ke? Dan ada sisi macam sisi-sisi macam oleh sisi lah. Itu dia takut mula lah. Dia boleh siap kan? Dia sedap kan? Kalau tak buka dia untuk pesan ni. Untuk pesan ni. Ini macam tak buah. Manis yang ni lah, rasa manis dia lebih. Tapi ni rasa masam lebih. Manis dia macam no sugar kan. So dia tak berapa tinggi lah. So membiar. So baik ikut korang lah. Siapa yang nak, siapa yang tak suka gula kan, yang nak nak sihat kan, boleh ambil ni. Tapi ni rasa dia memang rasa mango je, so masam ke lah. Kalau ni dia campur. Masam dia sikit je tapi manis lebih. Aku suka ni ke lah. Tapi ni tak pasti gula dia berapa. Gula dia 32 gram tu apa banyak ni kosong. Ni 32. Apa-apa, tak apa. Jom kita try pada video yang sepatutnya. Lepas tu kita try secara brown sugar ni. So ni aku air teh ni macam tertarik juga lah sikit kan. Sekejap lah. Sumpah bubble macam keras lah. Saya bubble dia keras. Taste sedap tapi bubble dia. Aku rasa kan. Harga dia RM5. Dapat besar tu. Memang untung lah.
Main bubble yang paling keras lah aku nak rasa. Tapi tak ada terlalu keras. Boleh kan. Elter dia ada juga rasa-rasa elastik lah. Kalau yang capam aku tak pernah rasa ni. Italian pemik tea je. Tapi boleh lah. Rasa dia bertahan lah. Nak buat edition apa nak tulis? Aku tak sedia tulis edition apa. Hari Mumalaya edition lah. Tak tahu dah apa ni. So aku bagi dalam berapa yang nak bagi per 10. Dia macam tak aktif, tak pekat sangat lah. Rasa nak bagi apa yang nak bagi bubble dia, aku ingin 6 per 10 lah. Sebab bubble dia, kalau bubble dia lembut lagi, memang aku bagi tinggi sikit lagi lah. Kita ambil, kita bagi ni bukan ikut harga lah. Kita, aku tak bagi rating tu berdasarkan harga dia lah. Dia bagi rating berdasarkan rasa kualiti dia. Sebab try pun try, aku beli Ego Save eh. Ego Save dekat Bunny kan. Sebab itu je aku tahu sekarang ada. Okay, masa-masa menonton, jangan lupa tinggalkan like, komen dan subscribe, dan share kepada kawan-kawan korang. Pasal gaming, siapa yang minat gaming ni, ada apa-apa kan. Okay, boleh lah. Ataupun banyak makanan aku cuba ayam tu kan. Ayam tu sedar. Nanti insyaAllah aku nak try lagi. Okay, masa-masa menonton, bye. Assalamualaikum. Bye.